di kamu? Gak dibawa, tapi... Kamu punya? Punya. Lah ngapain kesini kalau gak bawa datamu, Cinta? Kertasnya enggak enak. Surat sih. Kan surat yang di intermini itu. Enggak dikasih, cuman di lewat WhatsApp. Ah, lihat dulu. Karena kamu enggak bagus atau gimana katanya? Enggak, katanya dia mau apa pergi ke Kanada tapi lama. Jadi tadi dia katanya lama bukan buat enggak lagi. Tadi dia notis. Oke, kamu kan masih pulang malam ini ya, sayang? Masih. Boleh nggak ngomong sama majikan kamu? Kamu bukan dari agentku kan? Bukan. Oke. Kamu boleh nggak nanya sama majikan kamu, gak ya? Hong mau iya, oh, hei, Hong Kong Wan Kong, ah, Hong mau iya, saya pun son deh, oh, ini mah, oh, ya, aku uji. Wah, paham nggak? Paham. Tapi katanya, Hong pulang dulu. Iya, itu. Oh, bantu apa saya? Oh. Terus? Jadi, kamu harus pulang. Jadi ini ya enggak, kalau maksudnya enggak ya dibikin simpelnya aja, cari majikan dulu nanti pulang nunggu visa. Boleh, boleh, enggak ada masalah. Udah, maksudnya udahlah jangan cari masalah. Majik. Tapi majik kamu baik tidak? Baik. Ya katanya ya semalam juga ngomong, katanya ya kamu udah nggak usah khawatir, katanya dia ya ngasih itu long service katanya. Oh, kamu berapa tahun di situ, saya? 8 tahun tapi di notice miss dia. Tapi tiap kontrak aku dikasih 1 bulan gaji. Tapi dia pas mau pulang ini dia malah di notice padahal bulan 1 finish miss dia. Oh, tapi bagus loh, dia dapat long service. Bagus. Ya, tapi belum. Tapi kan rekornya nanti enggak apa-apa. Ada masalah. Pulang Indonesia enggak masalah, enggak usah takut. Yang penting cari dulu kan bisa. Betul, betul, betul. Jadi sekarang kamu alasannya pulang Indonesia aja loh. Iya. Nah, ada keperluan di Indonesia, jadi di sini tak rimak. Kenapa kalau ditanyain kenapa itu? Karena aku mau pulang Indonesia lihat anakku dulu karena saya sudah bekerja di satu majikan 8 tahun. Itu aja. Enggak ada rekor jeleknya, saya. Kecuali dia mencuri, kecuali dia mukul anak. Itu enggak ada. Aku cuma ber aku cuma berdua, bertiga sama Singi sama Dade. Singi sama Tata ya? Mm-hmm. Oke lah, berarti gak ada masalah sama kamu. Iya. Mbak Siti! Yaudah, gak apa-apa di situ aja. Tak kasih nomornya mbak, itu sama teleponin dia. Ini nomornya dia. Mungkin habis ini kamu temuin dia aja. Habis asalkung kamu tak anterin deh temannya dia. Jadi kamu ngobrol sama dia. Oke, paham ya. Paham ya, Mbak? Paham. Ya, oke, pulang Indonesia ya.